Sebuah video yang memperlihatkan kuda penarik delman terkapar di jalan kawasan Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menuai simpati netizen. Diketahui kuda yang bernama Dewa itu dilaporkan terjatuh di jalan saat menarik delman pada Sabtu 22 Oktober malam hari. Diduga kuda tersebut menderita kolik atau gejala yang timbul akibat rasa sakit pada bagian abdomen kuda. Namun si pengemudi delman tidak menyadari adanya tanda-tanda bahwa Dewa menderita kolik. Kondisi Dewa semakin memburuk sampai akhirnya terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Setelah menerima perawatan dari dokter hewan, Dewa akhirnya dievakuasi dengan dibantu oleh beberapa petugas. Namun naasnya, tidak berselang lama, nyawa kuda tersebut tak bisa diselamatkan dan mati pada Minggu dini hari. Dewa mati pada sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat setelah menerima perawatan medis, kemudian dipindahkan ke lokasi karantina. Sebelumnya pada video viral yang beredar, nampak seorang kuda terkapar di trotoar sementara kendaraan delman terlihat berada di belakangnya. Dalam video itu, kuda itu juga sudah dalam kondisi lemah dengan napas yang tersengal-sengal. Penyakit kolik lazim menyerang kuda dengan gejala sakit di perut, namun seringkali tak bisa diprediksi. Jangan lupa subscribe ya!